Giat Seni Purworejo reduplikasi program panggung kahanan yang merupakan gagasan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Acara panggung kahanan yang digelar di Rumah Makan Tino Rapituruh ini menerapkan protokol social distancing, yang mana masyarakat cukup menyaksikannya dari rumah masing-masing melalui siaran langsung oleh channel YouTube Dinkominfo Kabupaten Purworejo pada hari Minggu 12 Juli 2020. Acara ini menampilkan beberapa seniman Purworejo, antara lain penari tradisional, sastrawan, dalang putri, dan penembang mocopat. Prasojo selaku ketua panitia acara panggung kahanan Purworejo mengatakan bahwa acara ini dibuat untuk menampilkan seniman-seniman populer di masa pandemi COVID-19 agar mereka tetap bisa berkarya dengan cara menggalang donasi yang kemudian akan disalurkan kepada panitia acara panggung kahanan di tiap kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah. Panggung kahanan ini sebenarnya programnya kita nginduknya ke dari tim Pak Ganjar. Di sana ada kegiatan yang memang perform sudah teman-teman seniman populer, istilahnya itu ngamen, mereka menggalang donasi dari dana yang terhimpun di situ disalurkan untuk kegiatan kami di setiap kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah. Untuk yang mengisi acara hari ini, kegiatan ini panggung kahanan, perform utamanya itu tari Dolala dari komunitas penggiat seni dan musisi Dolala Purworejo, khusus teman-teman dari Purworejo. Yang kedua itu ada Pak Manang Tirta Sujana, dia penggiat sastrawan dan jurnalistik. Ada Mbak Deseni, ada Mbak Melania dari Sanggar Frigel, ada dari Puspita Laras, ada Mbak Dalang Puspita, terus sama putranya Putri. Yang keempat itu ada tari lengger, gambyong lengger dari teman-teman generasi muda, yang membawakan itu masih studi di SMK Negeri 3 Purworejo. Untuk kegiatan ini memang sifatnya situasi kondisional seperti ini, memang spontanitas dari programnya Pak Ganjar, kami hanya mengajukan dan menghandle di lapangan. Untuk Purworejo ini baru pertama kali, karena ini dalam kondisional, dalam masa-masa kesulitan dalam pandemi. Ya, kami live secara virtual disiarkan dari Dinkominfo melalui channel YouTube-nya Dinkominfo, kami disupport dari Dinkominfo. Untuk seniman, harapannya mereka masih tetap bisa eksis meskipun dalam artian masih dengan media-media elektronik atau virtual untuk kegiatan mereka perform atau apa. Yang pasti mereka masih eksis dalam kegiatan tersebut. Dan ia menambahkan bahwa panggung kahanan ini bisa memberikan dampak positif kepada seniman yang terdampak di masa pandemi COVID-19. Jadi nggak ada pementasan. Dengan adanya kesenian panggung kahanan tersebut, sangat senang apa gimana? Menurut saya senang dong. Dalang Putri Purworejo, Nyi Dwi Puspitaningrum menambahkan, acara panggung kahanan ini sangat mendukung dan nyengkuyung, di mana ada pentas Dolala yang dikemas dengan kegiatan yang lain, seperti wayang kulit, tari, dan puisi. Bagusnya saya memandang
bahwa di Ituro, kota yang saya anggap jauh dari hiruk pikuk kesenian, membuat orang menjadi melek kesenian. Nah, orang-orang Ituro, orang-orang kecamatan lah, kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota biasanya ngerti ini kesenian itu dolala, dangdut, jaran kepang. Itu ya kesenian. Ah, tadi ada genre lain, ngundang Nia, kemudian Puspitaningrum. Ini dalang. Dalang yang lain dari yang lain. Satu, karena perempuan secara genetik menjadi lain. Nah, tadi ditampilkan. Sementara itu, sastrawan Sumanang Tirta Sujana juga mengatakan kegiatan ini bagus untuk ditradisikan sebagai ajang pentas bareng dari berbagai genre seni, terlebih seni sastra yang bisa menambah pengetahuan masyarakat. Dari Pituruh, Tim Pituruh News melaporkan.